bergabung untuk semuanya sambil menunggu pemateri. Mungkin bisa tanya-tanya dulu tentang ya seputar kegiatan Himavo ataupun apapun itu. Nanti pematerinya ada dua pemateri yang akan dibagi di dua sesi. Selamat bergabung untuk Mbak Uti. Oh, nanti kalau mau join Himanvo akan ada info selanjutnya ya. Terus pantengin apa IG-nya Himanvo. Selamat datang Mbak Yunita. Sudah bisa dimulai ini, Mbak. Mbak Yunita bisa mengaktifkan mic-nya. Halo, halo, sudah. Sudah. Ini Assalamualaikum. salam. Ini mau dimulai kapan, Mbak? Sudah bisa? Bisa, bisa. Monggo. Cuman ini, anu ya, Mbak Merlindanya masih ada halangan sebentar. Jadi mungkin nanti di sesi keduanya dia nyusul, kayak gitu ya. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan nama saya Tamara Fitri Andamsari, selaku moderator pada virtual talk show New Brown Photography yang diselenggarakan pada hari ini. Sebelumnya, saya meminta untuk teman-teman mengirimkan doa kepada Ayahanda Mas Rifki, angkatan Himavo angkatan 33, karena telah berpulang ke Rahmatullah. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Lanjut ke materinya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan hidayahnya, kita bisa berkumpul pada acara virtual talk show New Brown Photography dengan dua pemateri hebat kita, yaitu Mbak Merlinda dan Mbak Yunita Ratnadewi. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari keduanya. Pemateri pertama yaitu Mbak Merlinda, tempat tanggal lahir Malang, 25 Desember 1993, alamat Jalan LA Sucipto, Gang 22A, Blimbing, Malang. Dan work experience, freelance fotografi JTP Group, admin rumah drone Malang, owner Tinda Picture. Dan Mbak Merlinda ini adalah anggota Himavo. Pada tahun 2014, Mbak Merlinda anggota Divisi Pendidikan. Di tahun 2015 adalah Ketua Divisi Humas, 2016 Wakil Bidang Kerjasama, dan di 2017 sampai 2018 sebagai DPOF. Dan pemateri kita yang kedua yaitu Mbak Yunita Ratnadewi, tempat tanggal lahir Malang, 2 April 1995, alamat Jalan Suropati RT 3 RW 13 Ngaklik Batu. Work experience, freelance photographer JTP Group, admin dan desain grafis Gudela Wedding, desain grafis dan multimedia Rani Catering, dan supporter at Linda Picture. Dan Mbak Yunita ini juga anggota Himavo. Tahun 2014, Mbak
Yunita sebagai anggota Divisi Pendidikan di tahun 2015, Ketua Divisi Pendidikan di tahun 2016, Mbak Yunita adalah Ketua UKM Himavo dan di tahun 2019 sampai sekarang adalah DPOF. Buat yang kepo ini untuk tentang pemateri kita yang hebat, kita bisa kepo-kepo link di Instagramnya yaitu @linda_picture, @merlinda_haryono, dan @yunitarade. Sebelum masuk ke pemateri kali ini, kita persilakan kepada Mbak Yunita untuk menyapa teman-teman semuanya dan menjelaskan sedikit gambaran tentang newborn photography. Waktu dan tempat saya persilakan. Nah, ya, selamat malam semuanya yang gabung di Google Meet hari ini. Perkenalkan saya Yunita, di sini saya sebagai spotter di Linda Picture. Nah, untuk nanti Lindanya ada, cuman nanti dia di sesi 2 ya, yang tanya jawab sesi 2 seperti itu. Kalau newborn photography sendiri, foto baby newborn itu ya baby yang baru lahir. Jadi gambarannya adalah foto ini diambil ketika bayi masih usia 5 sampai 14 hari, yaitu kategorinya memang newborn seperti itu. Dan untuk foto-fotonya ya ada posing-posing tersendiri seperti itu. Seperti yang ditampilkan ini dengan oleh teman-teman. Jadi ada posing-posing tertentu yang dipakai untuk foto baby newborn-nya. Kurang lebih sih seperti itu. Gitu. Oh iya Mbak, kalau kira-kira kan tadi kan udah dijelasin nih, apa usia untuk newborn photography, ada penjelasan lebih rincinya nggak Mbak? Untuk lebih rincinya sih, kita memang basically ada teknik-teknik khusus tersendiri untuk foto baby newborn-nya, kayak gitu. Jadi pose-pose ini nggak sembarangan, jadi memang pose-pose ini memang dipelajari dan ada teknik-teknik khususnya. Jadi kalau biasanya kita sih ada 3 kategori sih, jadi ada yang foto tema flokati, tema properti, tema basic, seperti itu. Untuk posing-posing-posingnya pun juga tergantung ini properti kita, jadi kita menyesuaikan, dan itu nggak bisa dipaksain ke baby sih. Jadi kita memang kalau foto itu tergantung moodnya baby. Beda kan ya sama kayak apa, kita foto sama orang dewasa. Kalau orang dewasa kan kita tinggal direct, mbak ngiri, ngiri dikit, kangen dikit, seperti itu. Tapi kalau baby newborn ya kita memang harus ini ya moodnya baby kayak gitu. Itu sih. Oke. Terus kira-kira kalau motret bayi baru lahir kayak gini itu berapa lama ya, Mbak? Apa setiap sesinya gitu? Untuk waktunya itu 3 sampai 4 jam. 4 jam itu sudah lama. Jadi memang di setiap pose itu kita biasanya dan memang standarnya sih nggak boleh lebih dari 15 menit seperti itu. Jadi memang kita kan juga ngejar ini ya, ngejar apa waktu tidurnya baby. Jadi waktu tidur baby itu yang deep sleep tidur nyenyak itu waktu pagi. Jadi ketika pagi dia bangun, mandi, kemudian dia sudah minum susu, kenyang. Nah, ketika dia kenyang, dia pasti deep sleep tidur nyenyak kayak gitu. Jadi kita memang ngejar waktu pagi saat dia tidur, karena fotonya kan memang harus tidur. Jadi normally kita biasanya 3-4 jam, 3 jam, kadang 2 jam juga udah selesai. Kalau dia apa deep sleep banget, tidur nyenyak banget, itu biasanya 2 jam udah kelar, seperti itu. Apa biasanya ada kendala kalau bayinya rewel itu kayak gimana Mbak? Kalau baby rewel itu pasti ya, apalagi kalau dia mungkin mohon maaf pup, terus dia lapar, karena
Baby kan kalau baby newborn itu 2 jam sekali, dia kan ini minum susu ya. Jadi ya memang kita harus ngalahi kayak gitu. Jadi kita memang manut sama moodnya dia kayak gitu. Jadi kalau dia lapar ya udah kita susuin dulu. Terus misal dia pip atau pup kayak gitu, ya udah kita gantiin dulu. Kalau dia bangun ya udah kita harus Nina boboin dulu kayak gitu. Jadi fotonya memang harus dia pas posisi tidur kayak gitu. Oke. Terus biasanya itu di bayi yang baru lahir itu kan punya masalah kulit, Mbak ya. Contohnya itu masalah kulitnya itu biasanya kulit kering. Lah, untuk Mbak Yunita sendiri, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Ya, kalau foto baby newborn memang kita ada tahap-tahapnya ya. Jadi memang sebelum apa setelah foto itu ada proses editing itu untuk menanggulangi memang kalau baby baru lahir itu ada kelupas itu pasti terus mungkin mukanya merah-merah seperti itu pasti ada dan kita ada sedikit retouch setelah ini setelah proses foto. Jadi masih ada proses editing sebelum finishing dan dikirim ke ini ke kliennya kayak gitu. Oke. Kalau biasanya kalau ada yang kulitnya kering kayak gitu tuh ada biaya tambahan nggak Mbak untuk ke kliennya? Nggak ada sih, nggak ada kalau karena kan ya kita nggak pernah tahu kan ya nanti babynya bakal lahir dengan kondisi seperti apa kayak gitu. Jadi ya ya sudah memang itu apa ya kalau dibilang risiko sih nggak juga sih itu sudah apa ya masuk konsekuensinya kita sih maksudnya nanti pasti kan pasti juga ada editing toh sedikit beberapa persen pasti ada editingnya termasuk untuk kulit-kulit baby yang kayak gitu. Itu sih nggak ada kalau charge tambahan nggak ada sih kalau untuk kelupas kayak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu kalau mau motret bayi yang baru lahir, kira-kira itu kita membutuhkan properti yang seperti apa, Mbak? Kalau ini ya, sepengetahuanku sebagai spotter Ya. ya, yang lebih expert Mbak Ermelinda sih sebenarnya. Ya, kalau itu sih, kalau basicnya kita udah bisa fotografi sih, kan mainnya main lighting ya, udah tahu kan pasti butuh lighting kayak gitu. Terus yang terpenting ya ini kita ngerti tentang posing baby, kita ngerti bayi seperti itu. Soalnya apa ya? Kan ada perlakuan khusus memang untuk bayi seperti itu. Itu sih. Jadi yang memang harus dipersiapkan ya harus ngerti bayi dulu kayak gitu. Ngerti dia waktunya tidur kapan. Jadi lebih enak ketika motretnya. Terus posing-posing juga kita harus belajar posing-posing dulu. Soalnya kan nggak sembarangan ya mau posing Ya. terus buntel-buntel dia kayak gitu gitu kan orang tuanya bisa ini nanti anakku diapa no gitu kalau orang sini kayak gitu Iya. ya, kalau di sini kayak gitu itu sih yang perlu dipersiapkan harus mengerti dulu newborn fotografi itu seperti apa jadi bisa ini kebutuhannya apa bisa tahu seperti itu sih. Ya, terus kan dari newborn fotografi ini kan harus aman buat si babynya kan, Mbak. Nah, menurut Mbak, definisi yang bagaimana aman buat fotografi newborn fotografi ini? Kalau menurut pandanganku, nyaman untuk bayi itu ini sih. Jadi dia nggak nangis, dia merasa nyaman itu. Kadang baby itu bisa senyum loh kalau dia merasa nyaman. Jadi mungkin sering yang di sini mungkin punya baby atau mungkin punya ponakan, kalau dia tidurnya nyenyak, dia dalam keadaan kenyang, itu biasanya dia kan bisa ini bisa apa senyum-senyum gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa dia saat
proses apa proses foto ini dia nyaman kayak gitu. Terus ini sih ya balik lagi ke pengetahuan tentang posing-posingnya. Jadi ada tekniknya untuk melipet-lipet dia kan ada tekniknya toh. Jadi kita ini seaman mungkin buat dia gitu. Yang jelas sih dia harus deep sleep itu tidur nyenyak. Kalau dia tidur nyenyak, terus kita posing dia nggak cranky, nggak defend atau apa nggak apa ya defend, defend apa nolak, nah kayak gitu, ya udah berarti dia nyaman-nyaman aja sama kita seperti itu. Dan kita juga apa ya, kita juga pokoknya kalau motret newborn tuh yang lebih penting adalah babynya kayak gitu. Jadi kalau dia rewel ya kita nggak bisa paksain untuk diposing seperti itu. Itu sih. Oke, ada teknik tersendiri nggak, Mbak, buat nyelimutin si babynya itu? Jadi Nyelimutin. babynya itu, iya, babynya itu bisa nyaman atau kelihatan bagus waktu difoto. Ada teknik tersendiri nggak? Ya ada sih itu dipelajari juga. Jadi kalau di newborn itu kita ada NPI. NPI itu Newborn Photographer Indonesia. Ya gitu. Jadi di situ kita sharing terus Mbak Merlindanya sendiri kan juga sudah certified kan ya untuk ini dia belajar di apa Anabrand seperti itu. Nah, itu dipelajari pose-posenya seperti itu. Kalau untuk teknik-tekniknya yang kayak gitu itu pasti dipelajari semua di sana kayak gitu. Ada Masih ada? ketentuan nggak, Mbak? Kira-kira kayak selimut yang dipakai itu selimut apa, terus tebalnya berapa gitu. Selimut yang dimaksud mungkin kalau di kita itu namanya wrap. Wrap itu yang mungkin teman-teman di sini udah ada yang tahu kalau di wrap yang dibuntel-buntel kayak gitu. Nah, itu namanya wrap. Untuk bahan-bahannya sendiri sih ada bahan khusus untuk bayi, ada organic wrap kayak gitu biasanya, terus ada basic wrap kayak gitu. Nah, itu memang bahannya dikhususkan untuk bayi karena bayi kan nggak bisa dengan kainnya sembarangan, jadi memang harus lembut, harus ramah untuk bayi karena dia kan juga kulitnya masih sensitif ya, jadi nggak bisa apa, nggak bisa semua bahan diinikan gitu. Memang ada sendiri kayak misal yang ditampilkan sekarang itu kan dia pakai bando juga. Nah, bando juga kita nggak semua bando bisa apa bisa dipakai dia. Kita memang pakai apa bahannya bahan khusus namanya nilon USA. Nah, nilon USA itu kalau dipakai di dia itu nggak bekas di kepala kayak gitu. Jadi memang bahannya memang khusus untuk baby newborn gitu yang ramah baby seperti itu. Gitu. Menurut Mbak Yunita sendiri, momen yang paling seru saat memotret baby ini yang kayak gimana, Mbak? Aku bersyukur sekali untuk terjun ke dunia baby newborn ini. Soalnya apa ya, tiap hari tuh ketemu bayi karena basic aku emang suka sama anak kecil ya, bayi anak kecil aku emang suka. Itu sih kalau yang serunya ya ketika dia rewel malahan, jadi kita nyusuin dulu kan ya, you know. Aku belum married kan ya, jadi itu tuh sesuatu hal yang baru tapi seru kayak gitu loh. Jadi kayak rewelnya dia dan jujur aja ketika apa ketika sesi foto itu aku tuh untuk sejenak lupa sama hal lain. Jadi aku emang fokus sama dia kayak gitu. Itu menyenangkan sih menurutku. Kayak ketemu bayi terus apa ya nggak terprediksi gitu loh. Jadi kayak apalagi kalau dapat senyum. Nah, dapat senyum itu jarang sekali. Jadi biasanya kan kita kalau mau motret itu pasti ada briefing dulu. Jadi sebelum sesi dimulai, kita prepare dulu, habis prepare di briefing orang tuanya dan orang yang ada di rumah. Nah, itu biasanya kita nyampein untuk babynya diafirmasi positif ya biar nanti
ketika sesi dapat senyum seperti itu, biasanya kayak gitu. Nah, ketika emang dapat senyumnya dia itu kan jarang banget kan, itu wah itu senang sekali sih aku gitu. Seru sih Yubon. Oke. Terus untuk kan untuk menidurkannya bayi itu yang kerja itu apa sampean atau ibunya yang waktu nidurinnya atau gimana? Ya. Jadi kalau sudah masuk di sesi foto baby itu semuanya kita yang handle gitu. Jadi mulai kalau dia nangis pengen minum, jadi harus disediain susu di botol kayak gitu. Jadi nanti kalau dia pengen minum tiap 2 jam sekali kan, itu dia harus dikasih susu, itu kita yang apa yang nyusuin. Terus nanti kalau misalkan dia ganti pampers juga kita yang gantiin kayak gitu. Kalau nimang-nimang pun ya udah kita, pokoknya full selama sesi itu baby di tangan kita kayak gitu. Soalnya nanti kalau misalkan terlalu sering pindah-pindah tangan itu juga nggak nyaman juga buat bayinya kayak gitu. Jadi kalau udah di kita kan ya udah tangan kita aja gitu, udah anggap di tangan kita kayak gitu. Jadi nggak sering pindah-pindah. Ini maminya kita, maminya kita gitu enggak. Jadi udah kita semuanya selama sesi kayak gitu. Oke, ini ada apa sebuah apa pertanyaan dari Divisi Usaha 2020, yaitu kalau motret gitu ketemu mama muda terus dong, Mbak. Gimana, Mbak? Muda ya. Ceritain. Kan mama muda mau ngikut anak usaha nih. Ada muda rata-rata ya sih, rata-rata ya yang nyumam masih anak pertama kayak gitu-gitu sih. Banyak mama muda, sugar daddy. Apa sih istilahnya anak sekarang tuh? Apa ya? Tuh. Mama muda pasti ketemu, mama tua juga ada. Bisa nih dibagi apa pengalaman-pengalamannya waktu motret-motretnya, terus kira-kira jam terbangnya sampean itu kayak gimana, bisa ini bagi-bagi sharing-sharing. Aku di Lindapik ini jalan berapa ya? 1 tahun lebih, 1 tahun lebih sih, 1 tahun lebih. Jadi aku join di jadi spotter di Lindapik itu 2019 bulan apa ya? Mei apa Juni gitu. Hari raya, pokoknya hari raya tahun kemarin itu. Kalau selama ini sih banyak kalau ditanya masa ini pengalaman ya. Jadi kalau cuman di rumah kan aku ada ponakan emang. Cuman di sini nambah lagi, nambahnya adalah ketika bayi rewel terus kita ngalah buat ya udah di iniin dulu kayak gitu-gitu. Terus ada juga bayi kan beda-beda ya pembawaannya. Jadi ada yang bayi yang rewel, ada bayi yang anteng banget. Jadi kita kerjanya cepet, bisa postingin dia cepet kayak gitu. Terus ada juga yang baby yang apa ya, kayak misalnya dia di awal cranky, kita udah aduh gimana nih cranky, tapi ternyata di akhir dia anteng kayak gitu. Banyak sih, terus dapat senyum, terus dapat bonus jackpot, jackpot dipupin kayak gitu, kayak gitu-gitu sih. Dan menariknya ya karena itu tadi aku belum belum pernah belum pernah punya bayi kayak gitu. Jadi itu merupakan hal baru sih buat aku kayak gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Noisy Panda. Kalau babynya rewel, nggak mau lepas dari mama, apakah tetap berlanjut atau nunggu babynya benar-benar berhenti, terus apa ganti sesi? Gimana, Mbak, kira-kira? Kalau untuk baby newborn di usia seperti itu, dia masih belum mengerti sih, belum mengerti mamanya. Jadi asal dia nyaman, biasanya kita peluk kayak gitu, digendong, dipeluk kayak gitu, dia udah ngerasa nyaman, ya udah kayak gitu. Cuman paling ya cranky-cranky dikit
Jadi baby itu kalau usia segitu paling kerenkingnya kalau nggak dia lapar, kalau gitu ya mau ganti pampers kayak gitu. Kayak gitu aja sih kalau kecuali kalau sitter. Sitter itu usia baby 6 sampai 9 bulan kurang lebih. Ya itu dia baru ngerti, oh ini mamanya kayak gitu. Dia baru ngerti ini mamanya, ini bapaknya, ini tante ini siapa kayak gitu. Nah, itu lebih sabar lagi sih kalau sitter session kayak gitu. Kalau untuk baby newborn enggak sih, enggak apa kayak enggak mau lepas dari mamanya gitu, enggak ada sih. Soalnya ya masih dia di dunia juga masih beberapa hari gitu kan. Jadi masih sering tidur juga dianya gitu. Oke, kita lihat beberapa fotonya dari Linda Picture ya. Oke. Lanjut, slide. Nah, ini kira-kira foto yang pernah difoto sama Linda Picture. Lanjut. Siapa lo, Beb? Mari gini lo, Beb. Nah, kamu yang masuk, tangannya apa? Oke, dari slide-slide foto ini mungkin audiens bisa bertanya tentang bagaimana caranya atau tanya-tanya tentang motret newborn. Saya persilakan. Ya, ini Mbak Mernya udah ada sih. Habis ini kan tanya-tanya audiens ya. Iya. Mbak Mernya sudah hadir habis ini. Ia akan bergabung bersama kita. Jadi mungkin bisa lebih ini ya, tanya-tanya bisa lebih dalam. Oke. Iya. Jadi foto-fotonya ada kategori apa? Di properti dan properti juga nggak di satu properti itu nggak semua pose bisa dilakukan kayak gitu, jadi tergantung propertinya juga gitu. Jadi Kadang klien klien itu memilih propertinya sendiri atau udah ditentukan, Mbak? ada yang pilih properti. Kalau dia lihat ya di Instagram kita, biasanya mereka capture terus kirim, "Mbak, aku pengen anakku difotoin di sini," kayak gitu. Tapi ada juga yang pasrah warna aja. Jadi cuman ngasih, "Mbak, aku mau anakku nuansa temanya pink," kayak gitu. Ya udah, itu kita inovasi sendiri sih nanti di apa gitu. Terus pernah ini cerita dikit ya. Ya. Pernah kita sering sih, bukan sering sih. Jadi nggak semua baby itu bisa dipaksa di bukan dipaksa sih, bisa di posing dengan apa ya, dengan posing yang sama. Jadi ada beberapa baby. Jadi misalkan kayak ditampilin Tamara nih. Ini kan babynya terlentang ya, terlentang, tangannya di dada, terus dia pegang pegang apa namanya, pegang boneka. Simple kan, terlihat simple. Tapi nggak semua baby itu bisa seperti itu. Sesimpel sesimpel dia terlentang dan pegang boneka, itu nggak semua baby bisa kayak gitu. Jadi kadang kita sering bawa properti cadangan kayak gitu. Jadi misal kayak gini, kita coba 3 kali dia nggak bisa, ya udah kita skip kayak gitu. Itu sih. Jadi memang effortnya di situ sih kadang. Namanya juga anak kecil ya. Jadi dia kayak udah bisa, "Duh, tante," sebenarnya dia mau ngomong kayak, "Tante, aku nggak mau di sini," kayak gitu. Dia bisa kayak gitu, cuman mungkin dia menyatakan itu dengan apa? Dengan rewel, dengan nangis ya, kayak gitu. Jadi udah 3 kali kita coba di situ, diposein di situ, dia nggak mau, ya udah kita skip, kita ganti yang lain seperti itu. Gitu sih. Oke, okay, Mbak Merlinda, ada ini, Mbak. Nggak mau gabung nih. Kursimu mana, Bu? Itu. Bentar.
Kita tunggu dulu. Ini Linda. Baru datang. Iya, tidak apa-apa, Mbak. Ini kita Mbak Mer, silakan menyapa teman-teman audiens yang bergabung di Google Meet. Halo teman-teman yang ada di Google Meet, thank you udah gabung. Salam kenal, aku Linda. Biasanya kalau di Mahfud di jadi gimana? Sampai mana tadi? Tadi sampai pembahasan foto. Ini lanjut ke pertanyaan aja ya, Mbak, untuk Mbak Merlinda. Oke, ini pertanyaan dari Noisy Panda. Sejauh ini dalam satu sesi, apakah bisa lebih 4 jam atau memang bisa lebih dari 4 jam? In case baby-nya cranky atau rewel. Gimana, Mbak? Bisa dijelaskan? Jadi, itu biasanya kita kasih estimasi sih pas briefing gitu. Jadi, pas briefing kita sampaikan estimasinya bakalan segini durasinya. Dengan catatan, babynya deep sleep. Kalau babynya cranky, kita nyesuaikan. Jadi, kita nggak paksa. Tetap kita tungguin. Kalau rewel, kita tenangin dulu. Jadi, kita nggak patokan banget kayak maksimal 4 jam gitu. Sering banget kalau kita lebih dari jam durasi gitu. Oke, sudah ya, Mbak? Mungkin untuk Mbak Noisy Panda, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Panda, kapan ke Malang, Noisy Panda? Kalau sudah terjawab, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ramadan Depradana. Adakah posisi atau pose bayi yang tidak disarankan ketika melakukan pemotretan? Contohnya seperti tangan bayi sebagai tumpuan kepalanya, berisiko atau tidak untuk bayi yang baru lahir? Terima kasih. Gimana, Mbak, kira-kira? Jadi pose-pose yang udah kita terapin di foto newborn itu semua udah ada teknisnya. Jadi yang tidak disarankan itu yang nggak ngerti tekniknya. Gitu. Takutnya karena kalau nggak tahu tekniknya, ada posisi yang kayak mal posisi tangannya kegencet kayak gitu sih. Jadi dasarnya harus tahu tekniknya dulu. Kalau udah pasti, pasti pas eksekusi harus udah tahu mana posisi yang benar, mana yang nggak nyaman buat baby, mana yang nggak boleh berlebihan. Jadi tiap pose itu pun juga nggak boleh terlalu lama. Misalnya nih, ada yang pernah lihat di IG posenya babynya kayak gini. Nah, itu namanya chin on. Kalau kayak gitu, yeah, lebih dari 15 menit. Misalnya kita harus sensitif juga sama, harus peka juga lihat kondisi perubahan kulit baby. Misalnya dia tangannya udah berubah keunguan, kayak gitu, harus segera diganti pose yang lain. Gitu. Jadi, tiap pose nggak boleh terlalu lama. Emang motret baby, posing, seset-seset, harus cepet-cepet gitu. Berubah ke pose yang lain. Nggak boleh lama-lama. That's why kenapa apa lebih enak kalau dia deep sleep kan ya, Beb ya? Jadi harus deep sleep. Misalkan rewel pun emang harus tenang, semuanya harus relax, kondisi ambien rumah juga harus tenang, nggak boleh ada yang gelisah, nggak boleh ada yang kayak ada perasaan khawatir. That's why juga, jadi sebelum sesi, aku selalu briefing orang yang ada di rumah, semuanya. Dari mamanya, papanya, omanya, opanya, aku kumpulin semua, gitu.
tuh, adik. Kamara. Udah terjawab. Terus, kira-kira dari Linda Picture ini, ada ciri khas nggak yang ditampilkan? Ciri khasnya apa ya? Kita ini sih lebih ke simple sih ya. Kita prefer ke situ. Style simple, klasik, biar timeless gitu. Longless. Sorry. Biar longless. Jadi lebih apa ya? Simple sih, nggak terlalu banyak apa sih perintilan terusannya. Ada props, cuman nggak terlalu kita banyakin props karena point of interest-nya si baby. Jadi biar babynya nggak tenggelam aja. Karena di foto newborn tuh kita lebih concern ke pose babynya. Gitu. Lanjut ya Mbak ya, ke Iftita Rizky. Menurut Mbak Merlinda dan Mbak Yun, minat masyarakat terhadap salah satu bentuk bisnis ini apa Mbak? Kan kalau saya sendiri baru 1-2 tahun baru tahu tentang newborn fotografi ini. Minatnya lumayan sih, kalau sekarang udah lumayan sadar akan foto newborn, orang-orang udah lumayan banyak yang tertarik. Terus udah dari interest, terus udah mulai percaya sama fotografer newborn. Soalnya dari awal-awal aku mulai tuh agak susah kasih kepercayaan orang sih ya. Karena belum banyak juga yang foto newborn. Jadi mereka masih takut-takut, emang ini boleh baby umur segini diginiin, kayak gitu. Jadi buat orang awam, kalau lihat prosesnya sih agak serem mungkin lihat bayi ditekuk-tekuk lihat gitu bayi kan. Ditekuk-tekuk lagi omanya. Nah, omanya biasanya sih yang agak ini, takut-takut yang gitu takut. Tapi makin kesini makin banyak fotografer newborn juga, lebih masyarakat lebih teredukasi, jadi mereka nggak se worry dulu sih. Jadi sekarang lebih enak. Oke, langsung ini pertanyaan dari Mas Hadi. Mbak, saya mau tanya dong, menurut saya nih, kan untuk motret baby udah termasuk susah. Menurut pemateri, untuk bisa belajar motret baby yang baik itu sebelumnya harus belajar dasar fotografi, apa yang sebagai basic yang harus dipunya sebelum terjun ke duniawi baby? Jadi harus ngerti fotografi dulu atau ngerti bayi dulu gitu intinya. Iya. Nah, dua-duanya. Dua-duanya sih. Dua-duanya penting. Penting banget. Tapi kalau udah terjun ke newborn, pasti kalau teknik fotografinya udah di luar kepala, teknik itu 5%, 95% posing sama safety baby. Gitu, jadi pokoknya fokus sama baby dulu. Yang penting harus safety dulu gitu. Jadi emang yang utama di newborn ya bayinya, kenyamanan bayinya. Kalau dia nyaman, ya udah nanti sesi pemotretan itu insya Allah akan lancar. Gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Noverta Yoga. Ini tadi, kenapa lebih sering ngefoto baby yang umurnya di bawah 2 minggu? Ini tadi kayaknya baru bergabung. Baru bergabung nih kayaknya ya. Di awal tadi. Ya, kita sampaikan lagi. Jadi untuk foto baby newborn, yang namanya newborn itu, jadi kategorinya memang bayi yang usianya masih di bawah 2 minggu gitu. Dan waktu sesi pemotretannya memang usia 5 sampai 14 hari aja. Setelah itu ya emang udah enggak bisa karena bukan newborn lagi seperti itu. <tuh. <tuh.
Antusias sekali ya di Google ya. Di Google Meet ini seneng kita. Oh iya Mbak Mer, Linda tadi kan belum apa belum sharing-sharing tentang pengalamannya tentang motret di Newborn Photography ini. Bisa nih di sharing-sharing dulu. Supaya audiens kenal. Pengalamannya lebih ini dia. Banyak pengalaman pahit manis juga banyak. Apa aja ya? Banyak sih. Dulu awal-awal tuh newborn susahnya ini sih. Ngenalin, ngedukasi orang-orang. Karena dulunya dikira tuh newborn sebulan, dua bulan tuh masih bisa difoto. Jadi awal-awal satu bulan, tiga minggu tuh masih ya udahlah, oke. Okay. Terus lama-lama makin kesini kalau mau stabil, oke, okay, posenya maksimal, emang harus di bawah 14 hari. Gitu. Terus ada diusir sama opanya si Dewi. Ya, itu pengalaman kita. Pasti fotografer newborn pernah ngalamin kayak gitu-gitu. Diusir sama opanya, diusir omanya. Masih kita sekarang kayak gitu ya. Miskom sih. Miskom. Tapi setelah itu tuh kita benar-benar pengen. Ya, harus mau biar pada tahu, biar mempersiapkan mental mereka nanti daripada kaget di tengah-tengah, aduh cucuku diapain gitu kan. Iya. Terus Mbak Marinda kita panggil aja, dimatiin dulu tante kompornya gitu sih. Harus ngumpul dulu, briefing dulu ya gitu. Jadi PDKT dulu lah biar mereka juga lebih percaya, kasih kepercayaan ke kita, lebih nyaman juga. Karena kan baby bagi mereka yang berharga, terus tahu-tahu dipegang sama orang asing. Soalnya ambien rumah ngaruh juga kan ya Beb ya? Kalau ngaruh, ngaruh banget. Sesi pemotretan newborn. Kalau ada yang ini ya, pas kalau udah motret, sering motret tuh lama-lama berasa deh. Kalau ada yang gelisah aja salah satu orang rumah, pasti deh babynya rewel, pasti. Jadi kalau lebih sensitif nggak sih baby sensitif. Itu? Jadi kalau dia rewel nih, misalkan biasanya faktornya antara kalau dia nggak haus, pup, pipis, atau suhunya nggak nyaman, kadang kepanasan, kadang kedinginan. Kalau di luar itu dia masih rewel, kita cari ya siapa ya nih yang galau, yang gelisah. Jadi kita minta buat ini aja. Enggak lihat, jangan lihat prosesnya deh, nanti lihat foto hasil fotonya aja gitu. Soalnya emang kita modal utama juga kepercayaan orang rumah ya kan. Mm-hmm. Biar ambien rumahnya enak. Jadi kita tenang, juga, kita tenang, orang rumahnya tenang, babynya rileks, baru dia lancar, baru semua lancar. Itu mengikuti. Jadi teknik itu kesekian. Kalau di newborn ya, teknik itu utama. Safety, terus trust, penting. Dari Mbak Merlinda sendiri, awal kepikiran buat apa buka usaha newborn fotografi ini dari mana Mbak? Kan resiko kan dulu, awal-awal pasti resiko. Terus kok langsung bisa terjun ke dunia ini, bisa diceritakan lah awal-awalnya. Apa ya, nggak sengaja juga sih. Jadi awalnya tuh fotoin ponakan aku, dia kembar cewek cowok, aku foto biasa di bulu-bulu gitu, karpet bulu-bulu. Terus udah gitu teman-temanku pada ada yang mau, terus lihat di Pinterest, lihat di YouTube, di luar banyak foto newborn, di sini masih jarang banget. Terus carilah teman-temanku yang punya baby. Tapi awalnya belum newborn sih. Jadi masih 1 bulan gitu. 3 minggu. Awalnya juga takut. Terus jalan, tapi masih agak banyak. Jadi berita masih oke-oke. Terus ketemulah sama orang ini, newborn Indonesia aku.
ketemu orang-orang seprofesi. Ada pertanyaan lagi ini, Mbak. Dari Muhammad Alfaris. Ini dia bertanya, pencahayaan menggunakan cahaya natural atau buatan ya, Mbak? Ini tadi baru bergabung, Mbak. Bisa dijelaskan kembali? Kita, karena kita lokasinya pindah-pindah, di rumah klien juga nggak tentu ada cahayanya, kan nggak stabil juga rumah mereka. Jadi kita pakai ada bantuan cahaya. Cahaya buatan. Cahaya buatan. Pakai flashing. Nah. Softbox, apa sih namanya? Dan cahaya bantuan tetap. Ini dari Mbak Hari dan Nabila juga tanya tentang trik khusus buat lightingnya, Mbak. Gimana itu? Harus soalnya kan lighting itu keras ke mata. Orang dewasa kalau kena lighting kan ngebur matanya lah, apalagi bayi. Ada trik khususnya nggak, Mbak? Trik khususnya. Pertama, pakai modifier. Modifiernya, kita kasih diffusernya lapis-lapis. Ada dua lapis. Terus, posisi foto juga saat baby tidur kan, babynya merem, jadi nggak terpengaruh sama mata baby. Nggak akan merusak baby. Dan powernya kita lightingnya juga pakai paling rendah. Gitu deh, lightingnya. Oke, ini sudah menjawab pertanyaan ya Mbak Arida ya. Langsung ke ini, Mas Yusril. Mas Yusril mau bertanya, ini kalau untuk cowok, Mbak, ada saran nggak untuk foto bayi? Kan biasanya cowok itu lebih kaku buat itu-itunya terhadap anak bayi. Apa harus pengalaman punya anak terlebih dahulu agar mahir mengurus bayi atau sama saja? Kita juga nggak punya anak, kita masih jadi nggak pengaruh. Jadi pertama temen sama baby, terus suka sama baby, feel-nya di situ baru bisa nggak baby, ya udah biasa malam terbang bayi. Berapa? Ada. Buat dia emang dia yang posting dia. Tapi mostly kalau teman-teman kita sih kebanyakan suaminya yang motret, istrinya yang posting. Jadi sama saja ya Mbak ya, mau cowok ataupun cewek buat moto newborn itu sama saja ya? Ya yang penting bisa handle baby gitu aja. Soalnya kalau newborn ya, nggak cuma motret doang. Ini kita ngurusin pupnya, pipnya, kalau dia nangis harus tenangin. Penting tahu nge-treat baby-nya kayak apa sih. Ada lagi pertanyaan yang masuk, yaitu kok bisa berani gitu ya kak? Padahal kan kakak belum punya anak. Gimana ini mbak? Dijelasin lagi. Ya karena kita udah tahu dasarnya, kan kita juga belajar toh. Selain kita emang basicnya kita suka bayi, kita juga belajar ini di pakarnya untuk pose-pose yang itu tadi. Makanya kenapa tadi kan disampaikan yang penting tahu cara nge-treat baby-nya kayak gitu. Jadi ya udah bersamaan sama jam terbang kita tiap hari menghadapi bayi yang berbeda-beda. Ya udah berani-berani aja gitu. Ya pasti berani sih. Soalnya kita juga udah tahu gimana yang nyaman buat bayinya. Tapi kalau awal-awal ya pasti nervous. Deg-degan sih pasti. Tapi lama-lama jam terbang juga ngaruh.
pengalaman terburuk dari Mbak Merlinda sama Mbak Yunita ini apa ini? Untuk nyebrang fotografi. Opanya. Diusir sama kakeknya, si baby. Itu pengalaman terburuk. Itu paling pengalaman terburuk. Yang lainnya dipupin, dipipisin, pulang-pulang basah kuyup sama pipis. Itu udah biasa. Jadi kita tiap motor bawa baju cadangan. Udah pasti biasanya kayak gitu. Udah posing udah oke. Semuanya udah ready, tinggal jepret doang. Dia gagal total. Gitu. Sering sih kayak gitu. Kita pasti bawa properti cadangan juga. Baju cadangan. Baju cadangan. Buat apa, namanya dia juga bawa jaga-jaga, itu pasti. Gitu. Diusir sama opanya itu sih yang paling kita ini. Banget ya yang join. Hai. Sorry. Banyak nggak yang tertarik ke Newborn? Ini bisa nih promosi dulu Mbak tentang Newborn fotografinya di Linda Pix. Seru sih motret Newborn. Kalau mau mau kepo-kepo tentang baby newborn, bisa lihat di Instagram kita di @linda_pic. Situ aja, nanti bisa kepo-kepo dulu awalnya mungkin. Gimana sih baby newborn, foto-foto baby newborn tuh yang kayak apa. Itu bisa lihat di Instagramnya kami. Kalau misal di sini ada yang sudah punya istri, istrinya kebetulan hamil. Silakan. Semua ada di bio Instagram kami. Jadi dikip dulu ya Mbak ya, kalau mau motret ini newborn itu keep ya, berapa hari tetap, gitu? Jauh-jauh hari dulu, say. Gitu. Kalau seumpamanya si klien ini satu minggu mau motret baru menghubungi Linda Pitch gitu, gimana? Tergantung sih itu. Tergantung jadwalnya kita. Terus pas ada jadwal atau enggak. Pertama atau kita enggak. Cek dulu jadwalnya ada yang kosong atau enggak. Kalau misalkan usianya baby udah mepet, udah 10 hari, tapi jadwal kita udah penuh 7 hari ke depan, ya nggak bisa. Tapi paling aman sih biasanya mostly pada booking sebelum HPL. Biasanya 2 bulan sebelumnya. Misalkan perkiraan lahirnya bulan November gitu, bulan-bulan ini mereka udah booking. Jadi pas babynya lahir, mereka tinggal confirm aja, terus baru kita masukin jadwal, masuk list jadwal antrian. Ini mungkin dari audiens yang lain yang ada di Google Meet ini mau bertanya, silakan masih saya buka sesi pertanyaannya. Ini loh, Kenapa Tamara? Sorry ya. Mungkin dari audiens mau bertanya, masih saya buka sesi pertanyaannya. Kira-kira yang masih bingung terus masih ingin bertanya tentang bagaimana newborn, bisa bertanya dulu sebelum Mbak Yunita sama Mbak Merlinda mengasih tambahan. Tambahan apa? Ini ada lagi nih Mbak, untuk pemula, yang benar-benar pemula, amannya posenya yang seperti apa ya Mbak, atau main di props dan angle? Oh, fotografer newborn pemula. Ya. Silakan, Bebek. Pertama, kalau belum menguasain tekniknya, jangan pose yang aneh-aneh, karena safety is number one. Pokoknya safety dulu. Jadi, paling di wrap, kayak di bedong biasa, terus di foto dia terlentang gitu aja nih, terus diselimutin separuh badan gitu ya, diselimutin, terlentangin gitu aja gitu dulu aja. Kalau emang serius
terjun ke dunia newborn, ya emang harus invest ilmu. Karena kuncinya ada di teknik semua, karena safety itu yang paling penting buat newborn. Dia kan tulangnya masih lunak, sensitif. Kalau salah ngetrit juga ngeri juga kan. Dari apa posisinya juga harus benar, terus harus bisa kalau kasih minum juga harus benar posisinya gitu. Banyak sih kompleksnya kalau di newborn, jadi emang harus ini harus invest di ilmu kalau emang serius mau terjun. Kalau masih masih awal-awal mau coba-coba ya main yang pose-pose aman aja. Jangan dipaksain. Jangan dipaksain dulu. Jangan dipaksain. Aku dulu juga awal-awal biasa-biasa aja. Nggak berani pose yang macam-macam. Baru setelah aku ikutan workshop, ngerti, oh diginiin, oh gitu, baru deh aku coba. Begitu. Untuk teman-teman di sini nih yang belum follow Linda Picture, bisa lah di follow. Ayo, Mbak. Siapa tahu. Linda. Siapa tahu. Iya. Buat persiapan masa depan ya, Mbak ya. Ya, minimal ya ada kakaknya, sepupunya. Iya, bisa invest dulu sekarang bisa ini. Apalagi masih banyak ya pertanyaan terakhir. Oh, terakhir. Kirain sampai besok ini top show-nya. Bentar Mbak, ini koneksi saya terputus. Oke, nggak apa-apa. Apa sih ini? Ini kota. Punya air Tamara sini. Halo. Hai. Sudah? Kita lulus. Buku rokok, buku udah ditutupi, ambil sing gede. Yo, silakan yang mau tanya. Koneksinya si Tamara ya? Ya, ya kita. Mau ngucapin selamat beribadah buat anak 36, angkatan 36. Oh iya, selamat pameran. Pamerannya lancar. Pameran pasca pendidikan. Semangat ya. Pameran menghilang. Koneksi.
sakit. Boleh izin masuk ya sambil nunggu Tamara. Boleh. Ini ada yang nanya lagi. Mbak mau nanya, kok bisa ya dapat ekspresi baby yang lucu-lucu gitu, kayak gimana? Ekspresi. Yang ketawa. Lucu-lucu. Ya, yang lucu gitu. Baby bobo aja lucu ya kan? Iya. Kalau dapat ketawa tuh hoki-hokian. Tapi sebelum sesi foto, kita selalu, jadi pas maminya masih hamil, mesti kita bilangin afirmasi positif ya, semoga nanti sesi baby-nya senyum. Itu ngaruh loh afirmasi. Jadi kita kasih afirmasi positif ya, semoga nanti tenang, baby-nya antem, dapat senyum. Gitu. Pas eksekusi, banyak kan gitu sih dapat sih, kalau kondisi mendukung biasanya sering kita dapat senyum. Asalkan baby tuh kenyang terus selesai pup, biasanya selesai pup terus mereka minum kenyang terus kayak mau menuju ke deep sleep, biasanya dia ketawa-ketawa sendiri gitu. Biasanya di toel-toel pipinya. Pipinya, dia udah senyum-senyum sendiri kayak gitu. Terus kalau tadi kan sempat aku bilang ya, kalau dia pokoknya intinya dia nyaman dulu, itu biasanya senyum mengikuti. Senyum hoki-hokian. Tapi kita selalu usaha buat kasih afirmasi. Afirmasi babynya ya gitu. Gitu sih. Banyak dapat senyum baby kok. Balik lagi yang tanya-tanya. Banyak ya pertanyaannya, Dus. Berparagraf-paragraf. Kalau misalnya ada mau ditanyain lagi, boleh satu pertanyaan terakhir buat mengakhiri talk show hari ini. Tapi kalau misalnya udah nggak ada yang ditanyakan, ya ditutup. Dari audiens mungkin kalau masih ada yang kepo tentang newborn photography, bisa ditanyakan sebelum diakhiri. Ya dapat senyumnya baby, kita aja bisa melting ya, kena melting. Senyum baby melting kayak tadi pagi aja dia abis disusuin tuh ketawa-ketawa, kalau kita gendong ketawa-ketawa, tapi pas sesi udah kita set up dia nggak dapat ketawanya dong, nggak dapat momennya gitu. Kalau baby nggak bisa, unpredictable benar. Biasanya kalau awal kita datang dia nggak tidur, aduh nggak tidur, aduh ntar rewel ntar gini. Tapi ternyata pas sesi mulai setup di anteng deep sleep kayak 2 jam dapat 5 setup gitu. Oke banget. Jadi tadi emang enggak unexpected banget gitu ya Mbak motret baby kayak gitu. Situasinya kan enggak tentu gitu ya. Benar. Tapi ada polanya. Sebenarnya udah ada polanya, cuman emang kadang sering juga unpredictable kayak dia atau rewel atau gimana, makanya sehari kita juga cuman handle satu baby aja. Karena baby newborn juga dia deep sleep-nya tuh pagi doang setelah mereka mandi terus disusuin, biasanya deep sleep sampai 11:30 jam 12-an gitu baru mereka bangun udah agak susah dikonsentrasi gitu. Jadi emang kita harus yang pagi, nggak boleh telat gitu. Ini ada tambahan lagi. Berarti dapat kondisi baby yang deep sleep itu gak tentu ya Mbak, sesuai kondisinya baby. Ya benar sekali. Makanya juga kita tiap jadwalin itu pagi,
setelah jam-jam mereka mandi, jam 9:30 gitu udah mulai. Terus setengah 12 biasanya ada bangun-bangun. Jarang banget kita jadwalin sore. Almost nggak pernah. Dulu-dulu kalau pas kayak double sesi bener-bener padat, terpaksa dimasukin sore. Cuman ya itu tadi, dia nggak bisa se-deep sleep kalau kita sesinya yang pagi. Jadi kalau babynya deep sleep, baru bisa diposting. Karena benerin jari aja. Giniin doang. Benerin dua jari yang kemana-mana. Gini, biasanya gitu. Gini kan. Giniin. Dia harus deep sleep. Kalau nggak deep sleep, biasanya mereka defend. Berontak. Tangannya keluar kemana-mana. Di grab aja. Diginiin, tangannya kemana-mana, udah bujar. Jadi harus tenang, dia harus relax, harus deep sleep, baru bisa dipose. Kitanya juga harus menjaga mood sebagai yang motret. Kita harus happy juga. Itu sih. Lagi? Oke, maaf Mbak, lagi kendala sinyal jadi keluar. Ya, it's okay. Oke, okay. Sampai di mana tadi, Mbak? Sampai diturin bayi. Ya, itu yang terakhir, dapat kondisi baby deep sleep itu nggak tentu sesuai kondisi. Memang nggak seperti motret orang dewasa sih, yang bisa didirect dengan cuman kata-kata aja gitu. Kalau baby ya emang lebih lagi effortnya, tuh. Ya triknya. Triknya lebih kompleks. Itu sih. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, sekaligus menutup sesi kita di talk show kali ini ya, Mbak ya. Oke. Terima kasih antusias nih. Terima kasih kepada Mbak Melinda dan Mbak Yunita yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Dan semua ilmu yang diberikan semoga bermanfaat. Amin. Oke, sebelum sesinya berakhir, semuanya on cam ya. On cam. Ya dong, wajah-wajahnya yang ikut. Semuanya on cam ya. Banyak. Ini agak ada yang berkurang sih, tapi banyak banget ya yang join tadi, Dentia. Oh, tadi gitu. Banyak Mbak, kira-kira 60 lebih. 60 lebih. Yeay. Thank you yang udah join. Semoga menjawab penasaran-penasaran. tentang dunia newborn. Ayo semuanya on cam ya, Rek. Yuk, on cam yuk. Ada donat Pak Kito. Bapak kita. Bapak divisi kita. Sebelum sesinya berakhir, dada-dada dulu Mbak ya. Dada-dada dulu. Kita buat dokumentasi video. Tapi semuanya harus on cam. Kita nunggu semua on cam dulu ya. Oke. Ntar, masih belum ada yang on cam. Belum ada mandi kayaknya. Anda saya. Iya, aku mendominasi layar. Ini yang on cam udah segini aja nih, Rek. Nggak ada yang on cam lagi nih. Yalah, on cam lah. Yuk, on cam yuk. Malu kak, Mas Kito, malu kak katanya. Biasanya juga narsis. Ini Mbak Dia juga malu katanya. Oke, langsung dada-dada ke kamera ya, Rek ya, semuanya. Dadah semua ya. Makasih ya udah ngundang Linda Pik. Thank you.
Ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Semoga hasilnya lancar. Terima kasih, Mbak Yun, Mbak Mel. Terima kasih ya. Untuk ya, sebelum diakhiri, Mbak, bentar, Mbak. Saya mau membacakan pendukung dari kegiatan ini. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Melinda sama Mbak Yunita dan Linda Picture, dan tentunya terima kasih juga untuk dukungan Forkom Fotografi Malang dan kepada media partner acara kita hari ini, yaitu Mahasiswa UM, media partner Event Jawa Timur, Masa Kuliah, bukadulu.com, Mahasiswa Malang, Mahasiswa Ngalam, Mahasiswa UB, Mahasiswa Malang, Kampus Malang, Event Surabaya, Soal Event, Bali Headline, Acara Mahasiswa, Infokos Malang, dan Senengenes. Terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga mendapatkan manfaat dari talkshow kali ini. Dan bisa ini, semuanya salam-salam buat Mbak Yunita sama Mbak Mer. Waalaikumsalam. Jaga kesehatan semuanya ya. Oke. Okay. Tetap pakai masker, protokol kesehatan, tetap dijaga. Jangan lupa minum vitamin. Tidur yang cukup. Ya. Oke, saya selaku MC undur diri dan mohon maaf atas kesalahan kata dari saya. Terima kasih, sampai bertemu pada event Himafu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas El. Waalaikumsalam. Thank you ya. Sama-sama, Mbak. Halo, Mbak Ide. Terima kasih sudah join semuanya. Ditunggu anak kedua. Ya. Semoga Bapak. Ini bisa temu kangen dulu ini, Mbak. Acara bebas lagi. Acara bebas. Iya, ya, sudah selesai acara talk show-nya. Masih gitu nih.